Welcome bagi me Higgers dan yang pasti video kali ini seperti yang bisa kalian lihat di thumbnail dan di judul coy, di video kali ini gue bakalan mainin game yang sekarang itu lagi cukup viral coy. Waduh ya, yap, game yang sekarang itu lagi cukup viral. Game apa? Mungkin kalian yang udah lihat di thumbnail dan di judul atau di deskripsi mungkin udah tau dah game apa yang bakal gue mainin. Yap, bukan PUBG, bukan ML, bukan Free Fire, bukan yang lain-lainnya coy, tapi game Upin Ipin. Siap. Ya, game Upin Ipin guys. Ya mungkin beberapa dari kalian pasti udah yang tahu guys sama game ini. Nama game itu Upin Ipin KST KST Prologue coy. Jadi itu gamenya udah ada di Play Store ya. Kalian bisa cari aja di Play Store Upin Ipin KST Prologue. Dan akhirnya Upin Ipin punya game Opah Bangga coy. Waduh. Ini bisa buat clickbait ya. Upin Ipin punya game Opah Bangga. Gua pilih bahasa Inggris aja coy. Bahasa Inggris aja. Wow, kekencangan coy. Okay. Upin Ipin. Chris Siamang Tunggal The Game. Siap. Wow. Dan bahasa Inggris. Okay, siap. Bahasa Inggris. English language. Dan langsung kita start. Mantap coy. Wow. New game. Oh, jadi... Oh, select account. Jadi kayak ada 3 slot gitu. Dan sih gue bakal mainin yang slot pertama coy. New game. Jadi ini kayak cerita gitu kah? Kayak perjalanan. Dan ini, wih. Oh. Nah ini dia guys, akhirnya beres juga. Dan ini prolog gitu coy. Wow, dan ini Chris-nya ya. Chris Siamang Tunggal. Dan ini kayak cerita gitu coy. Cerita dulu ya. Jadi kayak penjelasan tentang Chris ini. Oke, kita baca dulu coy. Ini kayak Chris keramat gitu coy. Wih, long ago in a land far away. Jadi ini kayak flashback gitu. There was a kingdom called Indraloka, peaceful and prosperous, ruled by the good king Raja Indra Sakti. He led, jadi di masa lalu guys ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Indraloka yang dipimpin oleh raja yang baik yaitu Raja Indra Putra. Kalau nggak salah tadi ya, waduh coy. Pokoknya gitu, ini lagi, wow. Oh. Wow. Jadi kayak perang gitu antara dua kerajaan. Ini kerajaan gelap coy. Ini anggap aja ini kerajaan jahat ya, waduh. Oke. Oh, Raja Indra Sakti coy. Waduh, bukan Indra Putra ya guys. Gua salah ngomong tadi. Oke, fokus. Jadi pertarungan guys antara dua raja. Raja Bersiong sama Raja Indra Sakti. Tadi siapa coy? Gua lupa terus dah. Wih. Wih. Dan mahkotanya diambil coy. Mahkotanya diambil guys. Oke. Jadi Chris-nya tuh kayak bangkit gitu coy. Chris-nya tuh kayak hidup. Siap. Jadi membakar si Raja Bersiung coy. Ini Chris benar-benar sakti ya Chris-nya. Oke, Chris-nya kabur coy. Si Chris kabur dari tempat baku hantam tadi antar dua raja. Dan wih. Dan Chris itu gak pernah didengar lagi. Jadi hilang aja gitu. Nah, Chris ya gak pernah ada yang tahu di mana lokasi Chris sakti ini, Chris keramat ini berada coy. Waduh. Oke, ceritanya lumayan menarik plotnya. Dan oh, ternyata si opah lagi ngedongeng coy. Cuma dongeng ternyata guys. Bodo amat ya. Kayak Harvest Moon gitu. Oke. Okay. Wah, dimarahin Kak Roses. Dia mampus kalian Upin Ipin. Oke, okay. Alright boys. Ah, oke okay, opa. Wah. Ini kayak Upin Ipin gitu ya. Kayak Harvest Moon gitu. Bagus sih, bagus. Gue suka sama konsep gamenya. Mantap, kita lagi ada di rumahnya si Upin coy. Dan kita kendaliin siapa coy? A, B, O. A ini buat apa? Nggak tahu. Dan B buat loncat gitu.
Dan ini kita suruh kemana, guys? What? Apa, coy? Apalah tuh? Kita pencet lagi. Oh, ini buat lanjutin, coy. Oh, jadi kita disuruh bersihin ruangan kita. Dan... Oke, guys. Jadi kita disuruh bersihin kamar kita sendiri ya. Ya, sama si Kak Ros. Waduh. Kakak yang galak, coy. Kita suruh bersihin kamar, lalu... gimana nih, coy? Kamar kita ini, kah? Bentar. Kamar kita yang mana, coy? Kamar si Upin yang mana, guys? Oh, ini. Oh, ini, guys, ya. Ini dia kamar, ya. Kamar si... Dan... Oke. Ini dia, guys, sama kamar si Upin. Berantakan banget, dah. Jadi kita suruh bersihin, siap. Wow, sudah bersih, guys. Mantap. Sudah bersih, coy. Oke, all done. Apalagi sekarang? You found a bandana. Pergi tunjuk kepada opa. Jadi kita nemuin bandana, coy. Waduh, jadi ini kayak cerita story gitu, saling berhubungan gitu. Dan mungkin gue bakal mainin sampai selesai, sampai akhir. Dan dibikin beberapa part gitu. Dan maaf kalau misalkan gue ini main game ini agak telat, coy. Oke lah. Ya udah gak apa-apa sih. Kita harus tunjukin sama opa, guys. Kita harus tunjukin ke opa. Bentar, coy, enggak. Hold it, you do. Oke. Jadi kita dipanggil sama Tok Dalang. Wah, kita... Si Tok Dalang butuh bantuan kita buat bersihin tokonya, coy. Waduh. Oke. Jadi kita kemana dulu, coy? Ini gak ke... Gak ke opa ini? Dengar cerita dulu apa kita ke... Yaudah, kita ke opa dulu deh. Kita kasih bandananya. Kita minta opa cerita tentang bandana ini. Mat Jenin. Waduh. Oke, jadi ini kayak dongeng dari opa gitu ya. Aduh, guys. Oke, kita dengerin dongeng dari opa dulu. Dan gue speak up, oke? Okay? Ya, tau gue sambil nyimak, tapi durasinya kelamaan nanti. Oh, jadi mimpi si ini buat ngawinin putri raja, coy. Jatuh dari pohon kelapa. Anak kokonat, jatuh dari pohon kokonat, coy. Dan? Udah, guys, segitu doang ceritanya. Udah deh cerita tentang banananya. Segitu doang, guys. Dan kita sekarang pergi ke rumahnya Tok Dalang. Wow, kita udah keluar rumah, coy. Dan ini animasinya, coy. Waduh ya. Upin sama Ipin. Wah, sendalnya diambil, guys. Sendalnya diambil sama si Rembo ya, anak. Ini ayam jantan yang nakal, coy. Si Rembo ini nakal, coy. Jadi sendal jepitnya, sendal swallownya diambil, coy. Parah-parah. Jadi kita harus kejar si Rembo. Wow, ini catch that roosters. Tangkap ayam jantan itu. Oke. Lucu, guys, lucu dialognya. Jadi kita suruh tangkap. Dan ini animasinya lumayan bagus, coy. Kemana itu si Rembo, coy? Oke, kita kejar itu si Ipin gak ngikutin dah. Lah, tiba-tiba di sini, guys. Parah, guys. Oke. Ayo cepat. Bentar. Apa, coy? Oke. God, get behind him and press A. Oke. Wah, kabur, guys. Ya, kabur, coy. Ini Rembo nakal ya. Dan itu kalau nggak salah rumahnya si Tok Dalang itu. Mana, guys, si Rembo? Oh, jadi... Oh, di sini, guys. Nah, ini dia, guys. Ya elah, si Rembo kabur. Ini, kepala botak ini ngalangin dah. Sumpah sih, kepala botak ya. Mana itu Rembo, kemana, coy? Dan ini ada Upin lagi. Ya, dia kabur, coy. Jadi gimana ini? Wah, kita kabur kemana, coy? Jangan-jangan kita tersesat ya. Oke, kita masih disuruh cari
si Rembo dan itu si Ipin kepala botak di majelis dia. Wah, ketemu teman-temannya coy, ada siapa tuh, ada gengnya coy. Siapa tuh namanya gue lupa dah. Namanya ada Isan, Fizi gitu. Oke, kita suruh ke sini kah? Hai. Hai guys. What are you up to? Oke, ini lagi dialog. Oke, ini si Isan, ini si Fizi, ini si Susanti ya. Susanti. Ini Mail si mata duitan, dia minta duit coy. Ini si Ipin pala botak. Nah, ini si Mei-Mei. Dia ditolak sama Mail ya. Bodoh amat coy. Hide and seek. I like it. Aku suka, aku suka. Waduh ya gitu loh kan Melayunya. Nah, ini si Jarjit orang India coy. Si kepala jambul gitu. Oke. Oke, siap dan... kita suruh cari temen kita coy. Hide and seek namanya. Namanya hide and seek dan... oh ini ada siapa coy? Nah lo ketahuan si Isan. Hore mantap coy. Ketahuan si Jarjit. Marvelous. Oke, you're good. Baru 2 dari 6 orang ya. Wow, ah itu ada siapa coy? Di semak-semak. Oke, Susanti. Ntar, ini ada apa guys? Ada cahaya gitu, cahaya ilahi. Oh, toy ship. Jadi kapal mainan gitu coy. Kayak di Pirates of the Caribbean ya. Siapa coy? Ngumpet di situ dia coy. Si Mei-Mei. Ayah. You found me ya. Waduh coy. Siapa lagi? Nah, ini guys. Ada siapa ini coy di semak-semak? Wow. Hey. Kok gak bisa kesini guys? Nah, si Fizi. Arti satu orang lagi dan gue barusan lihat ada di sini. Waduh, si Mak ya. Dia sembunyi di situ coy. Mantap, stage clear. Dan hehe, that was fun. Dan si Rembo belum ketangkap guys dari tadi. Si Rembonya belum ketangkap. Nanti mau diajak ketemuan di rumahnya Tok Dalang coy. Nah si Rembo di kandang, ayo tangkap, cepat tangkap si Rembo. Wah ini masuk ke mana guys? Wah ini ada banyak mata coy. Gila dah, serem dah. Oke. Wih bagus ya, grafiknya bagus coy. The Wild Goose Chase. Oke. Oh, ya, mati deh. Ya, kena guys. Yes, gua berhasil coy. Setelah beberapa kali percobaan ya. Stage clear. Mantap. Dan gua enggak tahu episode satunya sampai kapan ini. Masih oh ada botol, coy. Ada botol botak. Wow, sensor. Oke, diujar terus. Dan akhirnya gimana nih? Akhirnya Rainbow Last Stand. Don't let Rainbow escape. Huh. Oke. Okay. Itu udah angkat coy. Gampang banget dah. Nangkap si Rembo. Ore, stage clear. Sendalnya udah dapet dan... hiya! Si Rembonya ketangkep coy. Ini seru juga sih buat diikutin ya. Dan Rembo tuh kok gak salah ayam tok dalang ya. Apa ayamnya sih? Wah. Siapa yang buka pintu? Yang buka pintu siapa? Dan ini rumahnya Tok Dalang. Dan udah sih kayaknya nanti
nanti lagi ya gue lanjutin episode keduanya. Ini karena episode pertama harusnya udah terlalu panjang. Dan oke. Okay. Episode kedua nanti bakalan kita perjalanan di rumah Tok Dalang. Oke, okay, semoga itu video Upin Ipin KST Prolog gue kali ini. Ini bakalan gue lanjutin soalnya karena ini seru. Ini ceritanya gitu, soalnya sambung menyambung gitu, menjadi satu rucika ya, mengalir sampai jauh. Kalau kalian suka bisa like, comment, share, dan subscribe. Tentunya kalian juga boleh request kemudian game Android yang lainnya. So, thanks for watching video. Bye-bye and see you on the next video.